Akun Instagram Mendagri Tito Karnavian mendadak diserang usai ayah Mirna catut namanya. Akun media sosial Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian mendadak diserang warganet usai namanya disebut oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Edi Darmawan mengatakan bahwa Tito Karnavian beserta Brigjen Krisna Murti telah menyaksikan rekaman ketika Jessica Wongso memasukkan sianida ke kopi Mirna. Ini kita di Polda waktu itu. Rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Pak Tito, ngelihat ini justru. Dia panas, tuh. Wah, Ed, lu bakalan sidangnya scientific. Rame, nih, ujar Edi Darmawan saat diwawancara Karni Ilyas pada Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Rekaman tersebut tidak dikeluarkan di persidangan karena Edi Darmawan ingin Jessica Wongso tersiksa di penjara. Munculnya nama Tito Karnavian pun menimbulkan beragam pertanyaan di benak publik. Pasalnya, jabatan Tito Karnavian saat kasus kopi bersianida ini terjadi adalah Kapolri, menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan pensiun pada saat itu. Akibat ucapan Edi Darmawan, Tito Karnavian diserang warganet hingga ia membatasi kolom komentar di setiap unggahan Instagram. Publik ingin mengetahui apa peran Tito Karnavian dalam kasus pembunuhan tersebut. Pak Tito minta tanggapan dong, no autopsy no case, nama Anda disebut ayahnya Mirna Lopa, ujar Ed Joy Morris. Pak Tito disebut-sebut tuh sama bapaknya Mirna. Nggak mau klarifikasi kah? Fufufu, imbu Ed Rizka. Pak Tito disebut tuh sama bapak Mirna, katanya Pak Tito abis lihat video itu jadi panas emoji tertawa, sambung Ed Ayu.